بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعن بيعتين لن كان نبي يكه سنكين بيعتين Adoloro, Adoloro, fee bay athen, ing dalam Adol siji Biar gambaran ini Fi athen, fee bay athen. Gambaran ini bi ayakula kelawan jentong ucap sape isi mawang ing pengucap bi'atuka atuka bi Alfen nak Adeling suning kelawan sewu naqdan halikuntan Au alfaini atau rongewu ila sanatin tumakomaring setahun Au bi'atuka atau atul ing ing siroh dhal abda ing ikilah budak Bi alfin kelawan sewu Ala entabio ani syarat ing atasiento ngadul siro ing ingsun Daroka, daroka ing omah siro bikaga kelawan mengkini. Daroka ing omah siro bikaga kelawan mengkini. Paham gak? Okay? Jadi bayatin fi bayatin itu nggak boleh. Gambarannya wonten kali nih. Setunggal ngeten. Ya es sepeda gue tukuan sewu kontan atau orang ewu sampai satu tahun. Maknanya nak kontan regane sewu Nah ora kontan regane pinten? 2000. Iki sepeda motor sup, Supra? Nah, iki sepeda motor Supra. Tukun kontan 15 juta, gak kontan sampai setahun artine 20 juta. Wis tresa sampean, jibundi sing mbok karepno. Terus si Mustari ngomong, ya gitu, ya, ya toh, artinya ya taiku, ayo bukan berbujang, nggak akan ngajeki, siapa itu? Melebu, 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 melebu. Ah, uh. artinya Tommy, ini. Siapa itu Tommy? kustomi Tommy, ya wes. Jadi nih ya wes, ngono Tapi gak nentok no tuku sing limolas, obat tuku sing rego dua puluh. Ini hukumnya badan angsal. ono masalah jong masalah e, masalah e nopo, masalah e majuhul gak ketahuan. Tak balik nih jong, kita ibu konrong paham. Ini Furqan. Baju ya Baju wapi ini Batik Madura Tukun Furqan ini Sewu Real Suudi Nak kontan Nak nampak setahun Sewu lima katus Cere Iya Iya sehingga orang nentok no. Niki buatan Buatan sah Mereka lil Jahah. Jahalah tapi umbo mau Furqon ngomong ini ya apa? Ya wes tak tuku nih wae koseng go goseng kontan ya yani sewu. Iya nang niki boleh? Angsal buat nopo nopo orang termasuk sing mampu. Enggak ya? Asalkan ya boleh ngerti ini nggak ono syarat macam-macam liyo loh ya. Tapi nak ono syarat macam-macam liyo, ya kadang-kadang jadi batal. Contohnya kayak ngeten. Iki sepeda motor tukun dengan harga langsung kontan 15 juta. Kalau nampe setahun regane biro 20 juta. Abdul Mukit ngomong, "Bon, saya beli dengan harga 20 juta." Oke, okay, jadi betul bukit wis jadi ya, tapi dengan syarat loh gitu ya. Nak panten kue wis nyicil, kok terus gak kuat bayar, sepeda tak tarik. Duit mu i, hilang. Nak ngerti ini boleh nopo gitu Badan, ya. Yeah. Atau ini jong, ngomongi dicicil setahun 20 juta uang muka sekian juta, angsuran per bulan sekian. Tapi ternyata setelah dikumpulkan bukan hanya 20 juta, tiba-tiba bisa-bisa jadi 25 juta. Boleh enggak? Ngomongnya begini, iki sepeda motor nak kontan 15 juta. Nak buat kredit sampai setahun ini piro? 20 juta uang muka sampai ini per bulan ini iya wes aku tuku sing kredit hai. ngono lebih barang di jumlah mulai dari uang muka dan cicilan per bulan ternyata nggak sama dengan apa yang dikatakan yaitu nopo 20 puluh juta tiba eh biro dua puluh li lima boleh nggak Kipaten asal ceng bodoh kan ngomongnya dua puluh tapi barang dikumpul ngapir oh, lebih eh. Lu ngeten iki singkuloh Semerapi, akat-akatan mu'amalah tinggini, koyok dini mobil dan sak penunggali. Poten selebaran, salah setunggalipun mobil, takde lho, mobilnya macem-macem. Iki sak meni, ronggatu seket juta upama ni. Dicicil sak meni, tahun. per cicilan sak meneh jumlah ora 250 jeng di bae. Iso-iso meh 300. Ngeten iki jenenge walmanah. Uh. Keneh napa boten? Boten ba, parang. Mulane iki nek tuku sepeda motor ya furkon kudu sing hati ati Kudu sing ati-ati. Kawatosen napa? Kewatos watos muamalae cecampuran kali ri riba Mereka. Okay. ini surahnya bayaten fi bayaten yang pertama yang kedua ini begini iki barang tukuan udah gue tukuan satu sewu tapi dengan syarat omahmu itu dolan menyang aku. Jadi gampangane iki tukuan tak dol menyang awakmu, tapi dengan syarat ya apa? Kudu omahmu betul dol menyang Ini enggak boleh. Ini juga jengene bai ini fi bai aten. paham, Jon? Iki tak dol menyang kowe tapi dengan syarat omahmu dolan menyang fi wa kada. Ini juga nggak boleh. Jadi kalau ada orang transaksi yang kayak ngotot niku berarti mboten Nusa. Oh no darang niku. Oh no jauh Kala wa an bayin wa syartin. Lan kanjeng nabi nyegah saking be wa syartin lan syarat. Kanjeng Nabi ngelarang be wasyarat kabayin koyo jini adul bisharti bayin bisharti bayin kelawan syarat adul kayak wow gambaran nih iki tak dol menyangawakmu ya tapi dengan syarat barangmu dol aku lo ngerti nih gimana kena iki jini bayin washar washartin haram aukordin atau dengan syarat korot utangi ngene Iki kang aku di tukun ya sewu, tapi dengan syarat nggak kue utang aku, we utangan aku selawi. Lho ngerti iki kini buatin apa? Bareng. Hmm. Tiwale juga nggak boleh yo. Tiwalek iku artinya gini. Obama ini nailul muhibbin apa utang lo no aku ya wes nailul tak utangi. Butuh mau biro? sedosa juta. Nggih, won niki beto sedasa juta tak utang no. Tapi dengan syarat lho ya. Engko nah hasil ente parine wis panen kudu dolok aku. Ata engko susune susu pera kudu mbok dolok aku. Ya wis tak utangi wis, Nek Ul. apa? Kala damel nelayan. Ya wis dengan syarat engko ento iwak kudu mbok dolok aku. Hadhihi suwaru kulluha manhiyun anha wa muharramatun wa batilatun. Niki sedaya surah niki hukumipun haram dan parah. Ya. Apa mana Ali Maksum ini punya perahu. Tapi apa jalan nih ganti duit, oh sak jalanan berang juta. Akhirnya moron Abdul Mukit, Abdul Mukit juragan besar, Pak Kaji ini, ini. utang, <tuh> cari Abdul Mukit, ya iya wae Ali Masum, setahu utangi biro butuh murong puluh, tapi yang ngono kayak kutu pengerten, kau nanto iwa ya, kutu betul aku, rego apa cari aku, 10 keranjang aku digawe sak keranjang. Ngeten iki gak keneh kabeh, Cah. Apa ono sing model kaya ngene Asyrafil? Ada. Mboten. Model wonten. Katah napa wonten ngoten toh? Apa mayoritas? Katah, yen jalaran jare wong buker. Kata Saya Saiki arek takak wong senduro. Endi wong senduro, Cah? Yusuf Ya, Yusuf iki usahane sapi yo. Sapi dipoh iki lho jinepone iki. Pra. Lah Yusuf yo butuh pakan butuh iki sapine yo sing mangan Yusuf tok sak sapine butuh. Oke. Lah dene iki ketoke duwe ra duwe. Pakane padahal piro sepo sapine 10. Pakane butuh akeh. Moro nak no kaudih. Jalo silian duit. Cari nego lo gampang ya wes, tapi susunnya nego tuh buat jalan Nah orang alamat wes gak ngira untuk utangi meneh. Harus dijual lah saya. Harga apa kata saya lah Yusuf Yusuf ya meneh timbang mati sapiku ku jadi akhirnya main utangan. Boleh supiri seperti ini. Sebabnya apa? Kok nggak boleh kullu qardhin jarra manfaatan fahwari riba. pokoknya tiap utang kok narik teng setunggalipun kemanfaatan nggih berarti hukumipun mboten pareng. Ayo ngutangi wonge dengan syarat niki ampun nggih. Ya Allah ya Rabb. Hati angen-angen ma aktsarul muamalat arribawiyyah fi misli zaman. Wahada mistaku ma asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayati alaikum zaman la insan minar la yaslamul insanu riba Kak congkor riba nih ya riba terus tuhan tuhan nih terus tuhan nak tiap hari tuhan tuhan ya akhirnya ya rai Nggih napa mboten? Srepot, Jong. Mulane nak cara kula lho ya wong, cara iku ora mesti bener, Jong ya. Pemohane ya cara aku angeli, angeli lan longgone wong alim tengene zaman sak mangke ya kira gara niki Jong termasuk. Ya. Amat ah, gula ya. Kurang hati-hati, angel, angel, di mana-mana, niku Pergane jeng nak cara hitungan tasawuf ya. Yeah. Pakanan itu nak halal murni jeng. Iki gauto sing kemasukan pakanan itu gelem gak gelem mesti ngejak ning Mau tidak mau wis pokoke. Tapi nak perkara sing lebih ku haram atau syubhat. Iki mau gak mau ngejak ning kene. Masih Iku wis gak iso ket gitu. mbok penggak gak iso. Paling tidak iku ngejak males, gluntang, gluntung ngono la dunia walal akhirah ah, lah itu efek ya lah saya gubar gubar ini nggak ono ceritane niki uang niku tanpa lewat no boh lah iya seru dewi gua gak langsung mek kena gubar dong. gua gak mek ya tuh ku nak tahu pun emang saya ngemek gimana betul kulo jangan ambil Allah di naya bi unal malabis Al-lazina yabbi'una Nabah Semen eh? Al-lazina yabbi'una sepeda motor Kuluh sayara Darrajah Darrajah nariyah Kuluh hadha Ya khudun Titik, titik, titik Gini apa itu? Repot jong. Masya Allah, sak repot-repot Kalau repot, eh. ini wangil melebu ilmu bisa angel-angel jari ini maftuh sampai api putus sasa gak saya putus sasa tuh walaupun angel kaya apa dilebak-lebak nesak no, melebu ini ya saka utu ila waki su'a hifzi fa'arsadani ila targil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la li li'asi maten kek hei ya nak caro gampang kayak kue ke sepirang tahun oke ini ya untuk akeh cara hitungan ono pokok untuk siti, ngoten supe terus ono pokok kok supe terus lagi iki sering maksiat ya bukan, awas weteng iki kudu dijogo aja nampet klebon syubhat klebon haram kalah cua kata nana nes, kelapun lah, repot es. Kalau mualifur rahimahullah taala walau istaroh zaran, lalu muntuku sabu wog, zaran ekta duran untuk koko jadi wang jawab, bisharati ayah sudahul baik. Kelawan syarat Yentong neni ing zara Sopo wong seng Au Althoban ototuku Ing kelambi Terus siapa ya, yang Waya hitoh Lan yenton jahit sabo iku bae Ing Ik iku thawb. Fal asoh Humong kautai seng asoh iku butelanu batale iku be batale si sirok sirok ya tunggu jadi na ono wong adol tanaman tanduran ya woi bisa gampang nih ngotor cari nemu stari aku yowes tak tuku aku tapi dengan syarat deh ya sampean baik sing ngeneni Gak sing ngerit sampean ngaitin ini boleh gak? Mungkin asal. Berarti siroknya apa? Batal. Atau aku ini tuku kelambi kain dong. Lagi ndelala. Sing adol kain ini pinter jahit. Aku ngomong ngaitin nih. Tuku ya. Satu meter, sama ini. Dengan syarat tapi ya. Apa syaratnya? Ya sampean, sanjaitnya sampean pisan nih ngeten iki mboten mboten parah pokoke bek sing dibarengi kali syarat itu hukumnya mboten mboten nangsal qala al muallif rahimahullahu taala ya ya wis mlebu dorong iki ha ya seleng elek ya dong masuk-masuk no pokoke bek mak syarat gak kene bayi ini fi bayi ate ini gak kena gambarannya kayak wawun sesok jelali wes ya jelas sesok tak terus eh wa yustasna lan den waleri. lan diwaleri jare diwaleri dijabano cara basa kuno wa lantin lan diwaleri gak paham ke kliru kok dadi uler wa yustasna lan dijabaake yakni dikecualikan suwarun apa pira-pira surah sing temriki wonten bek kali syarat niki dikecualikan artinya ada be ma'asyarat tapi diperbolehkan. Apa kalbai ikaya dini be bisyaratil hiyari kelawan syarat hiyar. Milih. Jadi begini. Eh pak, ini tak tuku nih aku barangnya. Biar organi saya wuih. Ya yes, tak tuku pak. Cuman aku nyarat no hiyar. Dengan arti nampak tiga dino iki nak pancen ketok ya aku cocok ya tak tuku tak terus no nak orang tak baleno Cene kiar no bani gi kiar aduh kiar sha kiar syarat lo ini ki jing ini be ma alhi ma ashar ma syarat boleh enggak nih ah angsal ya ini jing ini dikecualikan ya anak nih dikecualikan awil baroati atau dengan syarat baroah bebas lebaran minal aibi sangi ep cacat ya cari nih bae nya iki stuku, niki barang. barangi tapi anu ya nak ana -na ep aku mah ora tanggung jawab wis ora kene mbok balekno syarate kudu ngono ya wis lho niki jengene adol tapi bisyartil ah minal minal ab nya iki barangku tuku sekian Ya wes, ada-ada baik -e ngomong dengan syarat ya, anak barik minal ab makna annahu idha wujida aibun Anak gak tanggung jawab Gak usah dikembalikan ke saya Nah itu nanti insya Allah anak Keterangannya ting fasal lintu atau nopo Ketika ada b Ma'asyar ahminal f Itu nanti baiknya berarti dari bari Dari f yang apa f batin apa f dohir Apa bingkok insya Allah saya hati Tapi jelasin sekarang sekilas baik yang dibarengi dengan syarat baru amin ah al ini hukumnya tetap 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 sah paham ya bi syarti atau kelawan syarat motong wawan iki kabeh kok bakal dibahas dhewe nggih jadi upamane aku duwe wawan mangga apa tapi urung butuh salah aku ngomong iki gitu kurang dengan syarat Kau tu buat potong langsung kok. Oh, ya dah basah. Nak orang dah berasa itu orang dah syarat itu. Kena apa tu? Ah, uh -uh, baca nopo nopo. Mungkin insya Allah. Awil aja li atau tempo. Tentu teng akat. Sing buat nanti syarat no. Wonten hulul kali. Tako, tako but. Jadi kue tu kue beras. Ngaji duit rupiah. Kang biro sakilo lagi sakilo sangat ewui. Ya wis tuku aku sak kilo. Tapi dengan syarat ya. Gak saiki. Kapan bayar Saulan ulan meneh ya? Nah, ngeteni boleh enggak? Boleh, mboten napa-napa. Kala warahni lan kadian, Nah, jadi upamane adol terus sama nih gak langsung akhiripun si baik nyaratno ya gak apa-apa tapi dengan syarat onomarhun boleh enggak papa paham besok jadi ente tuku sepeda motorku tapi duit gak kontan aku terus nyaret noh ya no, no aku tuh enak barangmu sebab gede nona aku ngerti nih kayaknya yang buat nopo-nopo ini, ini bisa retiroh walcafili lan wong sing nanggung atau ngene kue toko barangku orang anggu harta yang kontan terus aku ngomong tapi kutu si ya wes tapi kudu sing nanggung lho ya sama iku. lah nih mboten nopo nopo almu ayana kang ditertentok no kabeh almu ayana ti nggak terdengar cuman nopo almu ya almu ayana kang ditertentok no kabeh lisa manin ajal rohan kafil lisa manin saman diwesaman visi dalam tanggungan kayak wow gambaran nih gih jadi nak saman fizimah niki kok terus baik nyarat no rohan atau kafil buat nopo nopo. Ya Allah pasti. Wal ishati lan nyekse akan syarat nyekse no teng saman atau musaman juga enggak apa-apa. Saban jual beli terus akhirnya jere wong sing tuku yes, aku gelem kita tuku samen enam, tapi dengan syarat ya kudu ono syarat syahid ana syahid saya nih ngeten no iki mboten napa-napa iki dingene syarat na no bo es Ish, wala yushtara dulan uratin syarataken ta'yinus syuhudi apa nertentokno pira-pira seksi fil ashaqi e, ing dalam qol sing asah fa illam jarhan aw lam yarhan, awlam al mu'ayyan falilbai ba'i al khiyar wala yushtarotu lanoradin syaratakan apa ta'ayinu syuhudi nertentokno piro-piro seksi fil asokhi endalam dalam kolosing asoh jadi diperbolehkannya syarat isyad itu gak harus syahidi mu mu'ayi mu'ayan orang kudu bagaimana ya dengan syarat kudu seksa ini sesini kudu abdul mukit ada wangnya adil namun ada oh enggak, enggak harus begitu pokoknya Kok kudu ada no, penyeksinya saya ini cekap ini Fa'il lam yarhan aw awlam yatakafal al muayyan, falil ba'e al khiyar. Lah saya ini nak ubah ono syarat rohun atau kafil, tapi tiba e mustari orang wa irohun juga gak ono kafil sing nanggung nok saman fitimah kalau wau ya apa nak ono? Ya ba'e berarti boleh hi khiyar. pulin Rosno boleh gagal gagal Loh, niki sing dimaksud fa'ilam lam yarhan monggo lamun ora gadeaken sapa jong mus mustari es kawangane aulam yatakaffal atau ora nanggung sapa al muayyan wong, wong sing ditertentokno falil ba'i monggo iku kedhi wong sing adol al khiyaru utai khiyar ini yani milih paham ya jadi ketika si mustari kok ternyata nulayani janji atau mati disik ke ini. Orang sempat gade no atau orang sempat naga no ka Kafil niki ba, e, punya hak no bohi Hiar punya hak kiar? biar berarti insya'a Insya'a Abdul be Wa insya'a lam yunaf Lam yunaf walau ba'a abdan bi syarti i'taqihi fal masyhur sihhatul bai'i wa syarti lan lamun adol sapa wong abdan ing budak ana wong adol budak tapi bi syarti i'taqi kelawan syarat merdeka akan abd fal masyhur mongko te sing masyhur iku sihhatul bai'i iku sayyid adol wa syarti lan syarat dadi ngeten gambarane ana wong adol budak tapi kiai mbak ini syarat noteng mustari nih. Ya, nah, iki budak tak terlalu menyangga wa mu sepuluh ewu. Tapi dengan syarat kutu mbak merdeka noh. Cari mustari ya wes. Lah nyata niki cing ini be ma ashar. Tapi sah enggak? Sah. Bismillah. Kala wal asahhu utawi kala seng asah iku ndarani yen ana lil ba'i iku satu hune iku kedhe wong sing adol mutalabatal mustari nuntut wong sing tuku bil tagi kelawan merdeka agen jadi umpama baik nyarat teng mustari pudak sing di tumbas kale mustari kudu dimerdekakno Lo kok tiba eh mustari niki buat yang merdeka nol niki. Niki bae boleh nuntut. Oke, ayo mustari yang merdeka no syaratnya ya apa oh. lo ngatan boleh. Wa annahu lau syarat ma'al al itki al <tifs> Lahu allahu au syarat atau ilahiri. Wa annahu lan satu bae. Iku lau syarat allah menyarat sobo bae ma'al al itki serta nih nyarat merdeka no nyaratno al wala aeng asobah wala lahulil bae au syara to oto nyaratno bae tadbirahu eng mudabarakan iku abed. au kita abadahu oto eng ngakat kita bayi abed. au iata kohu oto merdikano abed. tapi bakda syahrin eng dalam sahur sesak -saw lam jasih kamu korasa Abu al bae ube jadi begini Na ono oh bae. Nggih. Nek ana yes. apa, Jong? Bae. Ya Allah Gusti. Nek ana bae nyaratno. Mustari nyaratno ning ngeten, mustari wong sing tuku iki budakku dol. Apa tukuan? 10.000. Tapi dengan syarat merdeka no. Jare mustari yes dengan syarat merdeka no dan nanti terus ya mau ngane walae kita pe aku jadi nak muda iki mati orang ahli waris enggak aku sing maris orang gue atau muda iki tukun tapi dengan syarat kok akatono kita bak, atau akatono tadi bermudabar atau merdeka no tapi setelah satu bulan ngerti niki kape hukumnya pun badan buatan sah, paham ya? Jadi syarat ek tak sing kena mau tadi berarti maknanya sing lang langsung. Nah tak kebak dah syahrin syarat yang nanti betul nonton betul kena. Walau syarat o mau kita udah kal kop di di bi aibin. Auma la gara dofihi ka syarat Allah ya kula illa kada soha. Lan lamunya rataken sobu wong ya ani Wong muktadol andi ing perkara sing titat terapi akad. Kalkop di koyo dire nompo warod di lan no bi aibin sebab cacat. Auma oto perkara la goro do kang ora no seco fihi inda lemma. Kasher di ya kula koyo syarat yento ramangan so po wong. Wong sing nopo mau ba wa a koyo wong, wong sing tituku. Ila kaza angin eng mengkene. Budak wamane fsoha mukosa apa iku syarat syarat atau akad kena soha mukosah apa akad sing temriku wonten syarat sing muktadol agdi jadi begini bukan semua syarat batalaken teng akad B kalau syarat iku termasuk yang akad niki hukumi pun nambah betul apa nopo masalahnya hatta nggak syarat yo no, ya wes mesti ngono aja seperti ini, saya memiliki barang terus aku ngomong baiklah ya, itu adalah 10 euro, tapi dengan syarat, ya, kembali ke kompetensi seperti itu jadi, saya langsung menerima lalu saya mencoba syaratnya, kembali ke kompetensi, ya, seperti itu, seperti itu, seperti itu, seperti itu seperti itu, jadi dengan syaratnya, Anda harus menerima, ya, cara jika sing nek akad bek kok ana EP ngembingen nggih kena di dibalekno. Apa syarate ndelalah iki syarat sing gak ana anune, Cak. Gak ana hubungane, gak ana sejane sing pas ini lho. Rupane aku Budak, aku jeneng Abdul Muketi budak iki ada. Tak tol, nolak iki iki di budak apik gak, Cak. Nah adus wi, ya. Jadi wonge menceret ngono ya. Iki males kerjane, Tuguunis murah laik sewu, tapi dengan dengan syarat Iki aja oleh mangan, kecuali gaplek ngeten iki-ngeten iki syarat nggak toeleg mengaruhi toeleg badan boten boten nopo apa toeleg nggak la gharad toeleg nggak gitu ya walau nggak wasfan lan namung nyarataken sopu wong ing sifat sing disejo apa wasef Kakeunile abdi kaya dene anane bodhak iku katimbang wong kang pinter nulis isa nulis Awil <tip> napane iki <itu? tip> Ah Awil dhabdi utawa anane dabbah rumangkang iku hamilan iku meteng Aulabunan atau akeh susune soha mogosah Apa iku akad sing ono syarati Syarat sing nopo nyarat no wasuf sing yuksot Jadi begini Kang, iki lo budakku Ya Jangan abdur mukit ibu budakku Tungkuan wis Aku is bosen ngerumati wis uwi Jari lah ik Iya wis gak apa-apa tapi dengan syarat Aku gelem nunggu iki dengan syarat nak iso nulis mergo aku butuh katip dina iki. Ya wis, dadi pinter kok nulis e ngaten. Syarat kaya ngene iki ndadekno nubat akan napa mboten? Mboten. Lah nek mana nek digawa tenan nulis ora iso, wong ngene iki buta huruf, Cung. Ora tau sekolah SD ora tau. Uripe nek pojokan kidul sening laut. Ah, kene dibalekna cara, Jung. Kenging buan teno-nopo diwangsulaken. Merga ne iki syarat rupa wasef sing memang maksut sing isa dadekno beda-bedane gharate musy tari. Melane kene wis. Nggih. Adak kadol sapi. Sapi iki gede, toko nih sapi. Wedok iya. Ya aku kelenku nak panten iki hamil. meteng arah meteng mau nggak ingin nambah kompo mau <tuh> <tuh> biasanya lagi lo orang loh sapi gak pede didol kadang-kadang langsung dijojo pakanan sak kata-kata nampak mukok mukok ben tujuannya pakai tok good gede aku dibilah tenang us macam-macam guys mungkin di kompo bareng juga oh no ah ya wes syaratnya hamil tiba itu hamil tenan kena nih gimana tenan bono betapa apa Nah orang hamil, ya berarti kena ki. Ya, kalah atau apa gini, Ya sakit kita tapi dengan syarat ini susunya aja. Kau okay, mentok-mentok jong, buang di tas ria. Ngerti di tas ria? Tikep, Akhirnya pun bon, barang tiga mulai dari mula banyak kata. Di poh sepisan langsung kempes, kempet gak ono susu nih jong tiba aku mungkin sepuluh hari mungkin gak tipoh pen kayak tau gede lo ngerti nih kipayah jeng ini pembu coba ah, ini jeng ini nyarat no wasif maksud tapi ternyata button won terkena hiar ya yeah. walahul hiar lo so ono tiba lan iku gede wong Wong sing no berarti wong sing tuku gambangane al khiyaru utawi khiyar milih in akhlafa lamun kasulayani atau keri opo perkara sing syarat no wa fi qaulin lan in dalam qaul sing dhaif yabtul batal al aqdu opo agat fi dabbati ing dalam dabbah dengan syarat kalau wa lo ora kok bitahul syarti dengan wujudnya syarat batal cara kau lagi Walau kala bi'tukaha bi tukaha wa hamlaha batala lamun ngucap sapa wong ing lafal bi tukaha adul ingsun ing sira ing dhabbah wa hamlaha lan wetengane dhabbah batala mengko batal apa ba'fil ashah wa la yasikul an urasah bai'ul hamli apa wetengan wahdahu hale suci ni hamil walal lan ora sing hamil dunahu po hamil walal hamili lan ora sing hamil bihurin kelawan wong sing merdeka walau ba'alamun adil sebuah wong hamilan ing perkara sing meteng buhayawan bu wong mutlakon halim mutlak dahola mongko melebu opo alhamlu opo watengan filbe jadi begini adil sapi meteng iku gambarannya kata yo ono sing sah ono sing gak nasing didol iki karo nyah kang iki ku takdol menyang awakmu sapiku karo anak sing ana njero iki. Wes. Tukuane 10 juta. Jadi anake ya takdol menyang kowe sing ana njero wetengan sampeyan iki. Ngeten sah. Aneh ya. Mboten sah. Ngene ya rasah. Iki loh. Kang, sapiku meteng anake tok ya. Tukuen wis, mboke ojo iman aku. Ah, niki nggih mboten sah. Terus ngene yorasa, kang, iki tukun, mba e tok, ana e sena woteng, ojo, weku, niki ngebatin sah. Lha terus ya opo seng sah egi? Mba karo anake e ga sah, mba e tok ga sah, ana e ga sah. Seng sah seng pia egi, jauh na ona sapi meteng, cara ne terus pia. Cara ngedol ngedul, wesora sah ngomong. Masa itu ya opo? Iki le kang sapi tukun, seng ini kutok. nak ke ngomong iki sapiku lan anak ibisan napa rasa nak ngomong anak itu mbok gak gak sah mbok itu anak itu, gak gak sah piye sing sah isi gitu kuwi ngono ngono kok angel-angel begitu juga mbak ten sah ketika ono amat tapi anak sing ting weteng ini iki anak sing hur. Mereka ini lak ngono tenan mungkin teng bab itat amat sing meteng niku engko anake ana kalane merdeka ana kalane mboten merdeka delok-delok sing ngamili sing iki hale kata lah saiki nak pas ketepaan al janin alladzi fi batriha niki hur hadza amati ditul mboten sah ya yeah. yeah. walau ba'a hamilan mutlaqan dakhala al hamlu fil ba' mau iki mung surae nak ana sapi meteng atau amat meteng pokoke mbok dol ngoten mutlak artine mutlak iku mboten ngomong mbok etok atau anak itu atau mbok karo anak itu, gak sebagai nyoh iki tukun lan iki pun otomatis anak e melu pun mafhum lan niku berarti sah wallahu taala alam